saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan bahwa tahun masa penerimaan anggota baru MSCI Syariah Tauhid. Semoga Bapak-Bapak baru lebih sukses penyelenggaraannya dan sukses hasilnya dengan kader-kader MSCI yang akan melakukan berbagai program Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tahira Hasan, MSI, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Makassar, mengucapkan selamat kepada BMII Komisariat UIM Cabang Metro Makassar yang telah melaksanakan Mapaba Akbar 2022. Harapannya semoga BMII ke depan dapat menjadi pelopor, pembaharu, dan satu elemen yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, selamat melakukan konsolidasi kaderisasi secara nasional. Semoga apa yang dilakukan dapat memberikan kontribusi bukan hanya kepada BMII sendiri, bukan hanya kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dekan Fakultas Agama Islam, mengucapkan selamat Mapaba Akbar PMII Komisariat Universitas Islam Makassar Cabang Metro Makassar. Kenapa harus Mapaba? Karena Mapaba adalah agenda wajib bagi setiap mahasiswa baru di Fakultas Agama Islam dalam rangka memberikan pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Harapan saya selaku dekan Fakultas Agama Islam berharap agar setiap mahasiswa baru untuk tetap semangat mengikuti Mapaba ini, karena kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk membekali diri kalian dalam organisasi sebagai penunjang dalam bidang akademik. PMII keren, salam pergerakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Makassar, Dr. NS Rinal Eskep NS Unkep, dengan ini mengucapkan selamat Mapaba PMII Komisariat UIM Cabang Metro Makassar. Mahasiswa ilmu kesehatan itu wajib untuk mengikuti Mapaba PMII, karena itu adalah merupakan ciri khas daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti setelah saudara selesai pendidikan di UIM, otomatis Anda akan menjadi alumni ISM, ya, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kepada adik-adik mahasiswa baru peserta Mapaba PMII ini, dengan ini saya minta untuk tetap semangat menjalani kegiatan Mapaba PMII ini, karena ini adalah salah satu bentuk transformasi daripada leadership keaswajaan. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PNI keren, salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dekan Fakultas Ilmu Sosial yang penting. Dan selamat pada mahasiswa baru dan mengikuti Mapaba Akbar PNI Komisariat UI Cabang Metro Makassar. Masa penerimaan anggota baru ini untuk PNI Komisariat UI Cabang adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk mengantar, membawa mahasiswa kita memahami karakter yang ada di UI ini sebagai ciri khas Nahdlatul Ulama. Untuk itu sangat penting mahasiswa kita mengikuti Mapaba Akbar ini untuk bisa mengerti dan memahami aswaja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren, salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Yunusi di SIMH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar mengucapkan selamat Mapaba Akbar PMII Komisariat Universitas Islam Makassar Cabang Metro Makassar. Ya, semangat untuk Mapaba PMII keren dan salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris Malik, SSMA PhD, Dekan Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas Islam Makassar, juga kader PMII tahun 90-an, mengucapkan selamat Mapaba Akbar Komisariat Universitas Islam Makassar Cabang Metro Makassar. Mapaba adalah agenda wajib bagi setiap mahasiswa Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas Islam Makassar dalam rangka pemahaman Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah yang oke. Saya berharap kepada seluruh peserta Mapaba Akbar PMII untuk semangat, karena ini adalah kesempatan yang berharga untuk mengembangkan potensi diri menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Sukses, sukses, sukses. PMII keren, salam pergerakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan bakti ku berikan.